بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salah satu yang menarik untuk kita ketahui dan kita pelajari yaitu mengenali dan memahami siapa saja orang-orang yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa beliau masih kecil. Kita ketahui bahwa bangsa Arab biasanya mereka menyerahkan anak-anak mereka untuk disusui oleh orang lain atau golongan lain agar menjadi kuat dan mendapatkan pendidikan dan perawatan yang lebih layak. Yang pertama-pertama yang mendidik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyusui beliau adalah ibunda beliau, Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah. Yang mana kita ketahui bahwa ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena menjadi ibu daripada Sayyidul Mursalin, ketua dan para pemimpin para nabi, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam disusui dan dirawat oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah, yang mana Thuwaibah ini adalah salah satu budak hamba sahaya daripada Abi Lahab, yaitu paman beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kisah yang masyhur bahwa Abu Lahab ketika mendengar bisyarah, kabar gembira bahwa saudaranya, adiknya Abdullah, istri daripada saudaranya Abdullah melahirkan anak laki-laki, maka secara spontan Abu Lahab memerdekakan daripada Thuwaibah. Dia menjadikan Thuwaibah merdeka, lalu dinyatakan daripada perbuatan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Ta'ligat Sahih Bukhari disebutkan bahwa Sayyidina Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib bermimpi melihat daripada Abi Lahab, yang mana dia meninggal dalam keadaan tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, bahkan melawan Allah dan Rasulnya, melihat keadaan beliau dalam keadaan disiksa. Lalu ditanya oleh Al-Abbas, bagaimana dan apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Abi Lahab? Dia mengatakan, beginilah keadaanku, aku dalam keadaan sulit, tetapi Allah Subhanahu wa taala sedikit memberikan keringanan kepadaku, yaitu setiap hari Senin aku bisa mengemut dan meminum air sedikit, meringankan daripada beban daripada siksaan yang aku terima. Kenapa engkau diringankan atau terjadi hal tersebut? Karena aku telah gembira di hari Senin tersebut, yaitu atas kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang ketiga daripada perawat dan juga sekaligus yang menyusui Nabi kita Nabi Muhammad adalah Halimatus Sa'diyah, Halimah binti Abi Dhu'aib, yang mana dia tinggal daripada golongan As-Sa'diyah, yang mana datang dengan rombongannya sebagaimana datangnya orang-orang daripada golongannya dia untuk mencari orang yang bisa disusui oleh mereka. Dan dibawalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan kisah yang begitu unik, yang mana dia datang dengan menggunakan keledai dan kendaraan mereka, tetapi setelah susah payah dia sampai ke kota Mekah, ternyata bayi-bayi yang berada di kota Mekah yang memiliki ayah sudah banyak dibawa oleh orang-orang dan teman-teman daripada Halimatus Sa'diyah. Lalu dia bingung, lalu ditawarkan oleh Abu Talib, Abdul Muttalib, kakek Rasul SAW, agar dia mengambil bayi tersebut, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad. Setelah dia berpikir secara panjang, dia mengatakan, coba kita lihat daripada bayi tersebut. Lalu ketika melihat daripada bayi tersebut, terjadilah kecintaan daripada Halimatus Sa'diyah kepada Nabi Muhammad, dan langsung dia pun mau untuk merawat dan menyusui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lama dari hal tersebut terjadilah keajaiban-keajaiban yang mana sangat penting sekali untuk kita lihat daripada keajaiban yang terjadi dan keberkahan yang Halimatus Sa'diyah, dia mendapatkan keberkahan tersebut daripada merawat dan menyusui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kejadian yang hebat dan unik ketika dia membawa daripada pertama kali melihat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ketika melihat dia langsung menggendong daripada Nabi kita Nabi Muhammad.
Ternyata ketika waktu digendong, susu yang ada dalam tubuhnya sedikit. Tetapi ketika menggendong Nabi kita, Nabi Muhammad, langsung keluar susu tersebut. Dan menjadi banyak. Lalu dia pun menyusui daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Salah satu keajaiban yang unik, yaitu Rasul SAW ketika menyusui, hanya mengambil sisi satu daripada susu tersebut. Tidak mau mengambil satu dari satu yang lain. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa ada saudara susunya yang membutuhkan susu juga. Maka Rasul SAW sudah diberikan, sudah diilhami keadilan semenjak beliau masih kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.